Tumbuh besar. Usianya kini telah menginjak 4 tahun pada tanggal 2 April lalu. Sekarang cucu almarhum penyanyi Melayu Arafik tersebut telah duduk di bangku taman kanak-kanak. Di sekolah, Faz tergolong murid yang menonjol. Salah satu prestasinya mendapat penghargaan sebagai anak yang paling peduli di sekolah. Tentu hal ini membuat Fairuz berbunga. Berikut penuturannya. Dia sudah sekolah, dia udah masuk ke TKA, terus kemarin dapat penghargaan juga, anak paling peduli di sekolahnya, kayak gitu-gitu. Dan sekarang semakin pintar, semakin kayak lebih kritis sih gitu, jadi bisa banyak tanya, banyak ngomong, terus udah bisa memahami gitu, kayak peduli, ya itu kan kepeduliannya dia terhadap orang tuh luar biasa gitu loh. Jadi temennya butuh bantuan apa, bantuin gitu. Pastinya seiring dengan waktu yang berjalan, Faz akan terus berkembang, baik secara jasmani dan rohani. Dan sebagai seorang ibu, tanggung jawab Fairuz pun makin besar. Banyak hal yang harus dia lakukan lagi, terutama dalam hal pendidikan Faz. Untuk itu, biasanya Fairuz akan meminta sumbang saran dari saudara-saudaranya. Yang jelas semakin Faz besar, banyak lagi yang harus dilakukan gitu kan, berpikir nanti kalau dia SD mau dimasukin sekolah mana, apa unsurnya, apakah agamanya yang harus lebih kuat atau apa, itu kan memang harus banyak dipikirkan. Aku sih lebih banyak konsultasi sama abang-abang aku sih. Diterpa dengan berbagai persoalan hidup yang mendera Fairuz, terutama persoalannya dengan mantan suami Galih Ginandjar, ternyata membuat Fairuz semakin kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Setidaknya dia juga terinspirasi dari film Rudy Habibie untuk dapat terus bertahan demi Faz. Pasti aku semakin kuat, karena menurut aku masalah yang aku hadapi dengan film yang tadi aku tonton tuh masih nggak ada setengahnya gitu, jadi harus tetap semangat. Bagi Fairuz, menjadi single mom atau orang tua tunggal bagi Faz ternyata bukan hal yang berat. Selama apa yang dijalaninya dari dalam hati, semuanya terasa nyaman. Bahkan selama menjalani fungsi sebagai single parent, rezeki yang didapat Fairuz jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, pasti bangga banget, karena menurut aku selama kita ngejalaninnya enjoy dari hati, semua tuh pasti bisa kita lakuin, gak ada yang berat kok. Karena malah justru saat aku menjadi single mom, rezeki aku jauh lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah gitu, karena mungkin semua itu datang untuk pas untuk anak aku, jadi aku nikmatin. Kerja, teman-teman bilang, "Fai, kok gak ada capeknya sih, lu syuting iya, organisasi iya, kerja ini iya." Gak apa-apa, buat anak semuanya aku lakuin, yang penting semua halal. Harus bertanya langsung kepada ibu, pengalaman kayaknya. Kenapa, Mas? Berapa tahun? Saya sih mungkin belum lama ya. Belum lama. Jadi single parent 15 tahun aja. Belum lama. Ya, 15. Ntar lagi sih 17 enjoy, dong. Iya. Seperti Fairuz bilang, enjoy, ikhlas. Benar. Menjalaninya ya, sudah lah ya. Gimana, aduh ini... Udah, saya udah bisa berkata-kata. Tapi yang paling penting kan anak tuh paling utama. Benar, ya kan, semua yang terbaik, cinta kasih, ya kan. Dan ya itu juga, cinta kasih sama pasangannya kita doakan ya. Amin. Wajib nggak harus punya pasangan lagi? Wajib apa enggak itu pilihan masing-masing sih. Iya. Yang penting cinta kasih, jangan kasih sayang. Iya, benar. Kasih sayang, mau kasih sayang. Dan cinta kasih, udah langsung gitu ya. Bisa. Kita juga akan bicara mengenai single parent selanjutnya. Ini ada Umi Pipik yang melihat buah hatinya Bizar ini semakin mirip dengan almarhum Mujib. Itu kita pengen tahu komentarnya seperti apa ya. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Cinta kasih. Sampai saat ini sekitar 227 warga Simpruk Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah kehilangan tempat tinggal, menyusul si jago merah yang melahap rumah mereka. Sekarang ini yang tersisa hanya puing-puing yang berserakan di sana-sini sebagai saksi bisu duka lara mereka. Kondisi tersebut tak pelak telah menggugah kepedulian artis Ibnu Jamil yang rela melelang sepatu kesayangannya untuk membantu para korban. Ya, saya sudah melihat di sini ada sekitar 227 rumah yang terbakar. Saya juga melihat ini habis rata semua, tapi memang ratanya cuma sebelah sektor kanan aja saya lihat. Ini agak sedikit kontras sih. Semoga tetangganya juga bisa membantu. Udah itu aja sih. Sangat peduli sekali ya, karena memang kita mencoba untuk menghilangkan trauma atau
apa namanya yang mereka pikirkan setelah kejadian itu kan biasanya agak sedikit membekas di benak mereka. Nah, semoga anak-anak ini bisa melupakan sejenak, ya kalau bisa melupakan selamanya kejadian yang menimpa mereka dan keluarganya dan juga warga sekitarnya, supaya mereka bisa kembali kehidupan yang selayaknya anak-anak, bisa bermain, bisa ketawa dan berolahraga, ikut berpartisipasi ya deh, baik dari moral dan juga materi. Ya, tadi kita sempat melakukan penggalangan dana melalui lelang sepatu juga, lalu sepatu-sepatu ada Poppy Sofia, ada Rido Sleng, ada saya juga ikutan, Om Indri dan juga ada Randy juga ikutan berpartisipasi untuk menyumbangkan minimal apa ya kehadiran mereka dan bisa menghibur warga sini. Walau hanya sebuah sepatu, tapi ini bukan sembarang sepatu. Iya, Ibnu Jamil rela melepas sepatu kesayangannya. Bagi aktor dan presenter berusia 34 tahun ini, kehilangan sepatu kesayangan menjadi tidak masalah. Ibnu lebih sayang kepada orang-orang yang memang butuh bangunan. Kalau saya, sepatu ini sebenarnya sepatu kesayangan saya juga. Sepatunya saya biasa pakai lari, tapi lebih banyak pakai lari untuk outdoor atau trail, biasanya dibuat di gunung atau buat di tanah. Sepatunya saya nomor 44 yang saya coba lelang. Dan ini masih dibuka, nanti dananya akan kita langsung sumbangkan ke warga sini. Ada fotonya, ini dia sepatunya yang akan saya lelang. Kita masih buka dan ini bisa langsung ke Twitter atau Instagramnya Yowan di apa? Yowan_Foundation. Jadi sumbangannya kalau teman-teman atau kawan-kawan yang mau ikutan berpartisipasi untuk nyumbang korban kebakaran Simpruk, silakan, kita masih tunggu Pak ya. Kita masih tunggu. Bagi bapak satu anak ini, kegiatan sosial seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan dia mengajarkan kepedulian tersebut kepada anak. Salah satu yang ditakuti oleh Ibnu Jamil, tak lain kalau rasa kepedulian terhadap sesama hilang dari dalam dirinya. Makanya Ibnu juga menghimbau kepada para artis untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kepedulian. Semoga saya masih tetap konsen dan itu yang saya takutkan dari diri saya ketika saya kehilangan rasa kepedulian. Itu yang saya takutin sih. Dan alhamdulillah saya masih bisa dikasih kesempatan, bisa dikasih apa namanya, bisa dikasih rezeki juga untuk bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik saya yang ada di sini. Ya, kita cuma mau menghimbau sama teman-teman yang ada di sana. Kita coba buka mata hati kita, coba kita lihat sekeliling kita, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Selagi kita bisa, selagi kita bisa punya kesempatan, nggak ada salahnya dan nggak akan pernah salah kita untuk membantu orang yang ada di bawah kita. Terus penuh dengan kenestapaan, bahkan penderitaan itu bisa menjadi singgasananya Allah bertahta di situ. Tergantung kita melihatnya gitu. Kita harus datang sebagai sahabat ya, sebagai orang tua atau siapapun yang merasa mereka tidak sendiri dalam penderitaan ini. Ini manusia. Manusia itu harus punya rasa ingin berbagi, punya jiwa sosial. Itu harus ada gitu. Kita jangan, ya namanya orang ya, beragama itu harus berbuat sesuatu. Pada kunjungannya kemarin, Dik Doang rupanya tak ingin setengah-setengah dalam menghibur korban kebakaran Simpruk. Bahkan demi melengkapi performansnya, pria berusia 47 tahun itu secara spontan memperlihatkan sisi kreativitasnya dengan membangun sebuah panggung seni hiburan secara sederhana dengan menggunakan puing sisa kebakaran. Ya saya bilang, kalian siapin sound, siapin cinta kalian, siapin alat musik kalian, kita pasang sendiri, ya. Gak mikirin soal transaksi, kita main aja, kita tulus aja. Cinta ketemu cinta, kamu lihat aja sendiri. Gimana, warga seneng gak? Seneng. Hah?
Ini panggung termahal di dunia, teman-teman, ya. Kelihatannya sepele, barang-barang yang terbakar, tapi untuk membakar rumah ini luar biasa. Eman ini panggung yang paling masuk dalam 7 keajaiban dunia lah nanti ke depannya. Ya betul enggak? Ya? Betul. Masa panggung ada pelangi di situ. Terus selesainya ada bulan. Hujan enggak sebelum saya datang, Bu? Hujan. Hujan. Datang terang. Alhamdulillah nih. Tandanya Allah hadir. Bukan Dik doang hadir, Allah hadir. Saya tidak pernah mau melihat apa yang saya lakukan, terus mereka muji apa, menilai apa sebenarnya. Ini kan semangatnya cinta ya. Cinta itu kan memberi harapan tanpa berharap. Cinta itu kan mau dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi. Nanti cinta itu akan diberikan oleh Allah keajaiban. Namanya rasa tidak mengenal lelah. Di akhir kegiatan sosialnya kemarin, Dik Doang pun berharap aksi serta fasilitas panggung seni yang telah didirikannya mampu menginspirasi serta menggerakkan hati lebih banyak musisi dan seniman untuk bisa ikut mampir menghibur korban kebakaran Simpro. Kayaknya harus banyak teman-teman kita yang datang karena kita seniman ya. Dengan kesenimanan kita lah, kita nggak perlu selalu bawa uang lah ya. Bawa cinta dengan cara mereka masing-masing, aku rasa ya jelas mereka butuh dana gitu. Bagi ya pengusaha ya datang dengan dana. Bagi motivator, isilah dia materi dengan motivasi yang briliannya. Bagi para guru-guru yang mau hadir di sini, lihatlah ini kebakarannya luar biasa. Saya mengundang teman-teman musisi aja ya, karena saya bukan pengusaha, bukan pejabat juga ya. Saya bukan juga orang politik. Ini panggung udah saya siapin nih. Ya. Panggung sudah ada. Ini mumpung dekat dengan Jakarta. Kalau kita harus ke daerah, kita bisa transfer. Tapi kalau ada di Jakarta, cuma di Simpro kok. Kita bisa berbagi apapun yang kita bisa gitu. Mereka seneng kok, apa aja seneng. Nyanyi aja mereka udah seneng. Lemparin doa, mereka aminin. Wah, mereka butuh kalian. Ikut seneng juga sih kalau melihat anak-anaknya seneng, bahagia.